terhadap kasus KDRT yang ada di Depok ya. sebagaimana kita ketahui mulai kemarin sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan kemarin tim penyidik sudah melakukan gelar perkara ya. terhadap kasus yang ada di Depok ini dan kami melihat beberapa perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang harus kami sempurnakan karena setelah kita pelajari penganaian ini terhadap istri ya, ataupun korban ini bukan hanya sekali tahun 2016 ternyata sudah pernah dilaporkan namun terjadi restoratif justice ya karena memang dalam undang-undang KDRT Azas dan tujuan salah satunya adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga. Nah, setelah dilaporkan kemarin, sehingga kami mencoba melihat apakah ada delik-delik yang lain terhadap istri daripada pelaku ini. Ya. Oleh karenanya, karena ini perbuatan berulang, kami tambahkan Pasal 64 KUHP atau for Z Handling. Perbuatan berlanjut apabila ini benar dan kita temukan maka ancaman hukumannya terhadap sang suami ini bisa bertambah sepertiga. Kemudian yang kedua, tim Polda Metro Jaya sekali lagi kita menerapkan penerapan pola kolaborasi interprofesi. Kami sudah menyiapkan tim kedokteran dan juga psikolog. Artinya tim kedokteran ini untuk mempelajari lagi. Luka-luka daripada korban termasuk tersangka sang suami ini, apakah lukanya ini merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh sang istri? Ya, akhirnya mendapatkan informasi bahwa ini mohon maaf, ya kan, ada pembekakan yang sangat besar terhadap kemaluan ataupun testis daripada suami ini, kan besar sekali itu ada surat keterangan dokter. Ini kita sedang dalami. Apakah ini akibat langsung dari perbuatan daripada korban ini? Ya, itu untuk mendalami itu termasuk luka-luka yang lain. Ya, ini untuk melihat meneliti trauma fisik terhadap trauma psikis. Kami juga sudah menyiapkan tim psikiater dan psikolog Apakah terhadap sang istri ini ada trauma psikis? Dan ini tim kedokterannya psikolog sudah kita siapkan, ya. Di bawah koordinasi untuk tim kedokteran ini psikiater dan kedokteran kabit Dokter Polda Metro Jaya. Ya. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, terhadap trauma psikis ini, ini delik yang berbeda lagi. Jadi secara fisik dia mungkin dianiaya sang istri tetapi secara psikis akan kita pelajari secara komprehensif. Ya ini merupakan delik yang berbeda, tindak pidana yang berbeda. Ya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, untuk menjamin objektivitas daripada proses penyidikan kami dan juga untuk menjamin hak-hak korban, ya, kami tentunya bekerja sama dengan mitra untuk menjamin objektivitas terhadap proses penyidikan ini, kami bekerja sama dengan mitra, termasuk hak-hak perempuan, ya. yaitu melibatkan Komnas Perempuan, ya. kemudian UPTD PPA DKI, ya. kemudian dari melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya. melibatkan tim dari kementerian tersebut. Kemudian jika perlu kami akan berkoordinasi dengan LPSK. Ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita ke depan akan membahas bersama-sama terhadap kasus yang terjadi di Depok ini. Ya. Namun sekali lagi rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang disampaikan Bapak Kapolda tadi, ya. karena dalam Undang-Undang KDRT ini salah satu semangatnya dalam azas dan tujuan, ya, itu adalah keutuhan rumah tangga, Tentunya, apakah memang ada keinginan untuk restoratif justice itu kita buka ruang, karena undang-undang yang ada di, disebutkan di sana. Tetapi apabila tidak ter, tercapai restoratif justice ini, ya, maka kami akan kebut dalam penanganan uh, perkara ini secara objektif, secara bersama-sama, berkolaborasi dengan mitra maupun tim ahli. dan kita akan terus rapat aneh gelar bersama dengan mitra tadi dan para ahli. Ya mudah-mudahan kita bisa uh, melihat uh, kasus ini secara utuh terhadap yang terjadi di Depok ini. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV Independen terpercaya.